Minggu dini hari tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, Polsek Persetuan menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap seseorang dengan inisial GM di Jalan Garuda Raya Purnus Mandala. Selanjutnya piket Reskrim melakukan pengecekan dan benar terjadi. Selanjutnya tim opsional Reskrim dan mengejar dan menangkap pelaku di tempat persembunyiannya sebelum 1x24 jam di Kecamatan Sirampa, Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun motif daripada pelaku melakukan pembunuhan adalah motif sakit hati. Untuk pelaku, pasal yang dipersangkakan adalah pasal 3040 KUHP, sub 338 KUHP, dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara, maksimal hukuman mati. Apa yang membuat tersangka sakit hati sampai akhirnya dia membunuh korban, Pak? Adapun tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban adalah karena adanya unsur dendam atau sakit hati ataupun adanya pelecehan terhadap pelaku. Ditusuk, Pak? Dengan ditusuk dengan pisau sebanyak 9 kali. Itu di bagian tubuh mana aja, Pak? Di bagian perut ataupun bawah. Okay. Jadi di bagian perut yang dilakukan selama sebanyak 9 kali. Sehingga dia dikit tua, perdebatan itu, dia kembali ke rumahnya untuk menjemput pisau ini dan membawa pisau ini untuk menghabisi daripada korban. Pada saat itu pelaku mabuk, Pak? Saat itu korban mabuk berat, ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.